Abu-abu bareng SMA Negeri 17 Makassar. Lu ngapain di samping gue? Karena ada kamu di sini. Aku kan bareng teman-teman dari SMA Negeri 17 Makassar. Rombongan ya datangnya. Dan yang pastinya Prambors Academy juga dong. Makasih, aku nggak pernah lihat kamu deh kayaknya. Oh iya sih. Soalnya kita pas itu nggak. Oh, sama Rafa kan ya waktu itu. Kalau udah jadi sini adalah salah satu keluarga dari Prambors Makassar juga. Ada yang merindukan aku kalau kamu deh? Gak ada. Nah sih hari ini kita ada di Prambors kumpul kamu from home with new Agia kan? Ya, kita bakalan ngebahas apa sih sama teman-teman kamu? Kita bakal ngebahas smart generation. Yes. Soalnya dari sekolahnya ya, SMA Negeri 17 Makassar. Mas, emang kenapa SMA Negeri 17 Makassar? Ada apa ya? Nanti kaula muda ditahan dulu ya. Stay by tune. The way, DC pengen ngingetin kaula muda, kamu harus stay tune sampai di akhir acara karena nanti selain ada perform dari siapa sih? Dari ekskul Jubel dan ada special performance dari siswa Jubel yang nampilin lagu originalnya. Oh my god, nanti kita tahan dulu ya kaula muda. Dan juga tadi ada narasumber ya, ada ketua OSIS dan ada ketua MPK dari SMA Negeri 17 Makassar. Nanti di akhir acara kita akan ada di Q&A dan juga games ya. Pastinya kita bakalan bagi-bagiin hadiah buat kaula muda yang stay tune sampai di akhir acara. Biar gak lama-lama kali ya kaula muda dan Zita juga. Kita langsung panggil aja untuk performance yang pertama dari siapa Zita? Ada Alif Wijaya dari SMA Negeri 17 Makassar. Silakan Alif Wijaya. And worst of all, your heart's already taken.
so hard to be. I'm happy for you. This world is meant for you too. And I didn't have to fall in love with both of you. What the fuck is wrong with me? I live in dishonesty. I drown in my fantasy, but we live in a reality. And this is not a story of three. The story's over, and now the two of you are not together. Cause we ceased to love her, and now you're just friends. And worst of all, your hearts are both broken. Bend. I'm sorry for you. I wish the best for you too. And I hope you didn't have to go through what I have been through. Can you give me honesty? I will give you clarity. You drive me in misery, and I fall with your gravity. Cause this is now a story of three. And I know you will never be in love with me. I just want to set you free. Storm in the
shadow of the night. Suddenly this feeling starts to grow inside me. Do you feel the same about me? Tell me why are we hurting our hearts? Are we just like the stars? We shine, then our gravity collapsed. Tell me why don't we talk anymore? Our smiles seem so unsure. We laughed and then I guess our love has stopped. Tell me why we drifted apart. When I shake your hand, it feels like you've been loving someone else, but I don't care. I don't wanna change your thing. I don't wanna hurt your feelings. I don't wanna tell a lie, but tell me why are we in our hearts? Are we like the stars that shine? Tell me why we drifted Sandung, maaf. Ih, aku tuh dari tadi senyum-senyum sendiri tahu. Kalau kan keren kan banget. Ya? Lagunya sedih enggak sih? Ya. Tentang perpisahan ya. Tapi Anda pergi senyum-senyum sendiri ya. Enggak senyum-senyum dengan sendirinya tuh gara-gara nih ya. Dia ternyata nyiptain lagunya sendiri. Iya enggak sih? Benar banget. Bener. Dan tadi cerita-cerita juga sama Zita ternyata waktu rilis ya pas Zita serama ceritanya tuh Alwi baru rilis lagu terus yes. Dikirim tuh liriknya di grup angkatan heboh. Terus kayak satu asrama apalagi yang cewek nih langsung kayak udah denger belum Alwi sih jadi kayak primadona gitu nggak sih. Tapi by the way kita ngobrol-ngobrol dikit dulu deh sama Alwi, lo tuh nyanyi gitu atau mungkin bermusik dari kapan sih? Pertama kali betul-betul dalamin musik itu pas kelas 8. Kelas 8 SMP berarti ya. Terus udah cukup lama tulis-tulis ya. Lirik lagunya itu terinspirasi dari mana? Apakah karena based on true story dari Alwi atau mungkin dari teman-temannya Alwi atau gimana tuh? Ya, kebanyakan sih dari pengalaman sendiri. Okay. Karena pernah pengalaman coba buat lagu tapi yes. Ditanya orang lain tapi enggak enak rasanya. Oh, gak dapet feel-nya ya. Jadi based on true story kita sendiri gitu kan. Berarti ya? Hidup kamu cukup mengenaskan juga nih. Kasian. Tapi gak apa-apa, akhirnya jadi sebuah karya kan ya. Bener-bener. Tapi kamu gak ada rencana pengen rilis gitu kan ya, biar bisa didengerin di platform music digital untuk kaula muda yang mau dengerin? Iya sih, sebenarnya sudah ada beberapa lagu yang sudah di-upload ke YouTube. Biar siapa channel tahu. YouTube-nya di mana? Boleh dikasih tahu. Ada Alan Stein. Oke. Namanya. Di situ sudah ada sekitar belasan lagu. Oh iya, banyak lagu. Banget. Terus rencananya sih tunggu sampai ketemu produser gitu. Oh, ada enggak nih ya? Ada yang mungkin berminat pengen jadi boleh deh langsung ke Instagram-nya. Banyak ya. Instagram-nya apa, Alwi? Cinemalen. 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 Baiklah kalau gitu thank you so much Alwi udah bawain dua lagu. Tadi yang pertama judulnya apa? A Story of Three.
Story of Three. Terus yang kedua, Drifted Apart. Drifted Apart. Okay. Alwi jangan kemana-mana dulu ya. Kamu ikutan kumpul kamu langsung dari Studio Prambors ya. Okay. Kita simpan dulu Alwinya kalau muda, karena sekarang kita bakalan ngobrol sama siapa sih? Bakalan ngobrol sama bintang tamu kita, yaitu Ketua OSIS dan Ketua MPK dari SMA Negeri 17 Makassar. Stay tune kalau muda, selain saat ini. Terbukti ya, anak-anak Jubel tuh emang berprestasi. Enggak kaleng-kaleng. Salah satu contohnya tadi Alif Wijaya. Bener banget. Tadi ternyata bawain lagu yang diciptain original sendiri, songsnya dia. Nanti kalau teman-teman pengen dengerin, udah ada channel YouTube-nya tadi di mana sih, Ta? Di Alenstein, bisa langsung di streaming di YouTube aja. Karena di situ udah banyak, udah belasan sih tadi bocoran dari Alwi. Bener-bener. Lagu-lagu yang dirilis sama Alwi. Mungkin next-nya, siapa tahu tadi Alwi lagi nyari produser untuk jadi produsernya Alwi supaya lagunya bisa dirilis di platform music digital. Nah sekarang Alwinya kita simpan dulu, Zita, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng siapa. Langsung aja dipanggilin teman-temannya dari SMA 17 Makassar. Bareng Ketua OSIS dan Ketua MPK-nya ya. Okay. Langsung aja kalau gitu kita panggil yang ada pertama, Ketua MPK-nya, ada Adi. Yeay, tunggu dong buat Adib. Silakan duduk Adib. Kamu di sebelah aku ya. Di sini. Makasih. Yang kedua, oke, ada siapa? Oke, yang kedua gak cuma ngundang Ketua MPK-nya aja, yes. Yang pastinya yang wajib banget, kita juga ngundang Ketua OSIS-nya. Alif Barokah. Alif. Oke, silakan duduk. Silakan. Bapak, di Pak. Saya di sebelah sini ya. Kamu di sini enggak apa-apa sih? Mungkin maskernya bisa dilepas dulu, oh, kali ya. Oh, apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. By the way, kalau udah kita di sini tetap menerapkan social distancing ya. Yes, protokol kesehatannya tetap. Di sini juga yang datang itu semuanya pakai masker dan dijaga jaraknya. Nah, sekarang aduh, udah ada cocok ganteng ya. Aku suka sama kayak gini. Seger ya. Panas padahal tapi seger ternyata di kiri. Kan lagi ngabuburit juga ya. Enaknya lihat yang seger-seger kayak nih, kayak aku juga. Jadi buat kaum muda mungkin yang bingung gitu kan ya, pengen ngapain ngabuburitnya, mending langsung aja ke channel YouTube, ke Instagram, atau ke Facebook. Kamu bisa ke Facebooknya Kala Toyota, nanti bisa live juga di situ. Dan buat teman-teman juga yang udah live di Zoom, yuk live di Zoom lagi. Udah registrasi maksud di sini, sekarang juga bisa langsung join di Zoom-nya. Sekarang kita bakalan ngobrol. Halo. Halo. Kok agak tegang gitu ya mereka ini? Kenapa enggak pernah lihat yang lebih tua gitu ya? Kebiasaan yang muda. Aku sebenarnya masih muda, masih sebenarnya gitu. Sebenarnya. Iya, jelas kayak gitu. Apa kabar sama Adib? Baik. Alhamdulillah. Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar kalian? Alhamdulillah masih belum ada bolong. Oh, ada bolong. Aman, aman. Biasa kalau anak SMA takut gitu kan ya. Hey. Tapi gimana sih sekolahnya selama pandemi ini?
Zita juga sih. Ya gitu. Lumayan, lumayan banyak positif negatifnya lah. Positifnya apa sih? Positifnya kalau kita di rumah ini sebelum Ramadan ya. Oh, yeah. kita belajar depan laptop, di samping ada makanan. WC ada di belakang. Jadi sambil menikmati beda yeah. Di sekolah. Ya, negatifnya mungkin. Negatifnya itu yang ketemu teman-teman sendiri kayak okay. Cuma buka laptop. Benar-benar. Tutup juga enggak sih kalau misalnya belajar dari rumah? Enggak apa ya kayak enggak total gitu kan belajar kayak ini aku kayaknya kurang ngerti deh, mau nanya ya emang itu sih permasalahan sih waktunya kalau kayak gitu tuh waktu maksudnya kalau waktu misalnya belajarnya gitu kalau bisa dibilang kalau waktu belajar agak dikurangi karena dilihat situasi dan saat okay. Ini kalau Adib? Kalau dari segi belajarnya ya kak, kalau dibanding offline-nya dulu kalau oh iya kak, kalau dulu tuh kalau offline kita kan tiap hari ketemu teman sekolah juga lebih masuk materi kalau dibanding sekolah online. Loop gitu kan? Iya kak. Kita masuk anak keluar diri kan? Tergantung kak. Tergantung. Jadi kalau sekolah online tuh kak memang santai gitu. Yes. Terus apa-apa fasilitas sudah ada dekat kita. Bener, tapi gitu memang gampang tapi mungkin lebih efektif kalau sekolah offline. Yes. Tapi ada plus minusnya sih kak. Iya lebih fleksibel kak. Bener-bener. Sekolah online fleksibel juga. Ada kamu juga dari mana itu? Bisa jadi liburan gitu kan, harus sekolah atau nggak sekolah gitu. Tapi ternyata bisa matiin kameranya. Itu kalau misalnya gitu matiin kamera juga nggak apa-apa. Tergantung gurunya. Tapi kadang tuh yang lucunya ada yang kameranya bocor gitu. Jadi banyak kejadian lucu. Baru bangun gitu, masih baru bangun. Kayaknya masih bantal, belum pakai baju seragam. Parah-parah. Tapi kalau yang ini dari SMA 17 Makassar, orang tuh kalau udah dengerin SMA Negeri 17 Makassar kayaknya tuh langsung yang kayak anak-anak populer gitu kan, anak-anak yang pinter dalam gitu kan. Akademik, organisasi. Iya benar, yeah. Itu kalau mungkin anak-anak dengar SMA Negeri 17 Makassar. Tapi yang pengen aku tanyain, kemarin waktu masuk Jumbul susah gak sih? Siapa dulu, Adib dulu mungkin. Adib dulu deh. Kalau saya sih awalnya gak kepikiran buat masuk Jumbul kak. Karena kamu pengen masuk di mana? Sebutin. Iya. Iya, awalnya kan di situ lah ya. Iya kak, bukan di situ lah. Cuman kan ada peluang tiba-tiba oh saya bisa masuk Jubel. Hmm. Jadi coba dan alhamdulillah bisa masuk Jubel. Keterima dia. Ya, keterima. Kalau bisa dilihat kalau masalah masuk Jubelnya itu kan kita lihat ada perubahan sedikit masalah yes. Pendaftaran. Ya, karena ada sonasi. Ya, kalau tidak salah angkatan kedua yang dapat sonasi. Oh iya, itu ya. Satu kelas ada kakak kelas, adik kelas atau sangkatan semua. Beda kelas saja. Itu kan kalau untuk di Jubel itu ada namanya boarding asrama. Iya, yeah. Boarding. Okay. Waktu angkatan itu masih ada UN. Uh-huh. Jadi untuk masuknya itu kita pakai nilai UN diakumulasikan yes. Kayak daftar saya dulu masih sebelum ada sonasi. Oh, oke. Okay. Kalau bilang sulit. Sulit tapi terasa sulit dulu. Iya, kalau dulu mungkin kayak ada name-nya. Iya, soalnya dulu ada namanya. Benar-benar. Sekarang kan cuma input nilai doang udah bisa masuk juga tuh. Iya, Kak. Tapi kalau tadi kalau dari Adib sendiri katanya awalnya enggak pengen masuk juga. Iya, enggak kepikiran enggak. Tapi ternyata ada peluang. Iya, jadi masuk kalau dari Alif kalau masuk Jubel? Kalau alasan masuk Jubel karena tidak ada pilihan lain. Oh, jadi kenapa? Tidak ada pilihan lain. Oh, tidak ada pilihan lain. Soalnya enggak bisa masuk zonasi kan ya. Kan saya kan ada pilihan lain itu kayak Jubel aja gitu kan. The one only. The one only Jubel. Tapi berarti kemarin kamu enggak ikut jalur zonasi ya? Kalau jalur sonasi kan saya tinggal di Petarani. Kalau bisa dilihat di Petarani sekolah yang paling dekat kan di tengah-tengah dari yang memang paling dekat dari satu sekolah. Iya sih. Jadi diandalkan itu kan kemarin UN nilainya agak lumayan alhamdulillah. Uh-huh. Ada saya lihat buka jalur boarding yang pakai nilai UN di sila mendaftar. Langsung mendaftar situ ya. Oke lah. Berarti dari SMA Negeri 17 Makassar yang udah terkenal dengan anak-anak yang populer, anak-anak hits lah kalau anak zaman sekarang kan bilangnya anak-anak hits. Terus sekolah-sekolah yang mengeluarkan didikan-didikan yang wah. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi ini juga relate dengan apa namanya tema kita sore hari ini, Smart Generation. Yes. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu sama Zita. Kamu tuh banget ya.
ya. Dikacangin mulu nih ya. Enggak apa-apa kalau itu dari Sinta deh ya. Karena Sinta juga kan anak Google. Singkat aja sih kalau dari kalian, kalau misalnya ada yang bilang smart generation. Wih, kira-kira lo bakalan ngomong apa? Ya, susah banget dong pertanyaannya ya, Mas. Buat saya smart generation menurut lo tuh gimana? Smart generation yang bisa, pertama yang pastinya bisa beradaptasi ya dengan kondisi yang saat ini. Terus yang pastinya bisa banyak-banyak buat inovasi juga. Wis, kayak gitu. Jebol banget kan. Oh, kayak gini anak jebol tuh ya. Iya dong. Kalau menurut smart generation kita lihat pada sekarang, zaman sekarang revolusi industri 4.0. Tinggi banget yang, ya bahasanya, Bu. Yang sekarang kita semua mengikuti tren teknologi. Semua yang kita butuhkan sudah ada, sangat simple. Yes. Tapi karena itu mungkin membuat kita agak sedikit malas bergerak, yeah, karena benar. Kalau kita mau makan tinggal bisa pesan Gojek, yeah, dan lain-lain. Jadi mungkin bagi saya smart generation itu orang yang generasi yang bisa memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya dengan maksimal. Yang pintar-pintar cari peluang. Benar. Ya. Kayak Adip nih, inovasi baru gitu kan ya. Kalau Adip nih, smart generation menurut gimana Adip? Ya, kalau bagi saya smart generation itu mirip-mirip sama Zita dan Alba. Jadi smart jadi yang biasa di yang tadi dibilang Alba itu kan revolusi industri 4.0. Yes. Itu kan biasa kita dengar juga di webinar-webinar kan, enggak? Dan terutama di masa pandemi. Dan itu smart generation yang diterapkan sekarang itu lebih ke bagaimana generasi kita sebagai generasi beradaptasi kak di pandemi ini kan. Yes. Kalau dilihat-lihat lama-lama kita udah terbiasa banget sama situasi pandemi ya, ya, tapi mau tidak mau kita harus bersiap untuk beradaptasi lagi ke depan karena pandemi mungkin akan selesai entah dalam waktu cepat atau yang lambat kak ya. Tapi sebenarnya karena situasi dan kondisi yang seperti ini mungkin smart generation next gitu ya, smart generation terhalang gitu loh. Kayak terhalang mungkin ya karena pandemi, sekolah juga dari rumah, ketemu sama teman-teman juga ya masih ada sih menurut aku mungkin teman-teman di luar sana yang sekolah tapi mungkin pas nongkrong kayak jangan dulu lah gitu sama orang tuanya karena mungkin lagi corona kayak gitu kan. Banyak jadi terhalang lah gitu kan untuk jadi smart generation karena mungkin gak bisa beradaptasi sama teman-temannya yang lain di luar sana gitu. Tapi kalau menurut kalian sendiri tantangan dari the next smart generation ini apa sih? Selain mungkin karena terhalang pandemi, terhalang sekolah online. Kalau saya itu lebih suka menjadi orang yang penasaran. Oh, kepo berarti ya. Karena dengan penasaran kita bisa mencari semua hal. Benar. Kalau kita mau kayak belajar, kita harus penasaran dulu dengan mata pelajarannya. Benar. Jadi kalau bisa ditanya itu, jadi orang penasaran. Jadi orang penasaran. Quotes of the day, Alif Barokah 2021. Tapi ada tempatnya. Ada tempatnya. Contohnya tadi, kalau menurut Alba ya, penasaran soalnya sama pelajaran ini, cari tahu gitu. Nah ini kan orang kalau hidupnya sekarang udah apa namanya kepo tapi males udahlah mengurungkan niat gitu kan jadinya. Berarti kalau menurut Alba menjadi orang yang penasaran. Kalau Adi? Iya kak, kalau menurut saya bagaimana tantangan dalam ini ya kak, situasi sekarang seperti mungkin mirip-mirip aja sama lo kak, tapi lebih ke adaptasi. Ya, kan. Nanti aja deh. Satu pemikiran, anak juga. Kalau jubel seven teenager. Yang lagi nonton. Itu aja sih kalau yang tantangannya itu bagaimana kita adaptasi tentunya. Kalau kayak apalagi kita kan anak-anak muda gini seperti kelas 1 itu kan belum ketemu sama teman-temannya dari awal sekolah sampai sekarang. Iya, jalur corona kak. Jadi nanti ketemu di sekolah, ketemu adik kelasnya lagi, kak tuanya di mana? Gak tahu deh, gue baru masuk. Jadi gak gitu lah, butuh adaptasi. Benar-benar. Tantangan itu juga kalau muda beradaptasi. Nah, ini kan kalian ini ada perwakilan OSIS, MPK, gitu kan ya. Dan aku yang gak ada jabatan apapun. Apa sih? OSIS ya? Gak ada. Terus lo ngapain sih nih? Gak ada. Kan kok harus gue kalau beda nemenin gue. Tapi baby, kalian ini
iya, MPK sama OSIS. Ketua OSIS. Tapi ini gak ditanya nih. Enggak. Itu kan alma mater. Alma mater jubel kalau udah. Tapi kalian ini, kalian berdua ini ketua OSIS dan ketua MPK itu menurut gua kan adalah yang sangat penting juga sih menurut aku di sekolah itu. Tapi kalau dari OSIS sendiri nanti satu-satunya dari dulu kali MPK apa sih diperanin biar ada kesimpulan biar ada kesimpulan. Jadi kalau tadi apa ya peranan penting mungkin MPK di sekolah itu apa sih? MPK tugasnya ngapain sebenarnya? Jadi peran MPK itu utamanya sih ke mengawasi kan. Mungkin peran begini harusnya Alba dulu sih kak, yes. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa deh, kesimpulan lagi kan. Kan emang kak, kan emang gitu kak, MPK itu lihat apa, awasin apa kinerjanya OSIS, apa yang OSIS, apa yang menurut MPK sebagai perwakilan kelas harus atau bisa ditingkatkan lagi di setiap program kerjanya OSIS. Jadi mungkin saya sebagai pemberi kesimpulan juga tadi bisa mencontohkan kak. Kamu kenapa tersinggung ya sama aku ya? Gitu sih kak, kalau MPK itu utamanya bisa perbaiki kinerjanya OSIS, bisa tingkatkan dari segi bersinergi dengan OSIS, bagaimana supaya bisa lebih baik dari segi aspirasi, karena yes. MPK itu dari perwakilan kelas kak. Jadi kan perantaran OSIS dan guru juga kak. Ya, oh, begitu. Oke, itu kalau udah tugas yang sebenarnya dari MPK ya, MPK yang ada di sekolah kamu. Nah, itu tadi dari MPK. Kalau dari OSISnya? Kalau yang saya rasakan saat ini selama menjabat ada dua hal yang paling penting. Okay. Satu sebagai jembatan antara guru dan murid. Mm-hmm. Yang kedua sebagai wadah untuk para siswa menyalurkan minat dan bakatnya. Oke. Okay. Kenapa OSIS itu sebagai wadah ya? Iya, wadah. Terus kenapa saya bilang gitu? Misalkan ada kayak suatu universitas mengadakan lomba, yes. Pasti dihubungkan ke guru. Iya. Baru guru kan sebagai kita OSIS sebagai jembatan ke murid-murid. Benar. Jadi kalau ada guru, ada seorang siswa yang mau ikut juga lombanya, kami yang tuh sebagai wadahnya. Jadi itu nih. Itu tugas OSIS yang sebenarnya kalau budaya itu menurut ketua OSIS dari SMA Negeri. Jadi di Jubel MPK-nya sama OSIS-nya gak musuhan. Iya. Malah bersinergi banget. Karena aku juga biasa dengar dari luar ya kayak MPK sama OSIS kayak bertolak belakang. Ternyata justru hari ini Prapor Cikumpul Kau From Home With You AG tuh mengundang ketua OSIS dan ketua MPK. Tepuk tangan dong buat SMA Negeri di belakang. Halo. Kamu nih yang belum pernah ketemu langsung sama aku ya? Masih ada. Banyak, masih ada. Mas banyak, nah, banyak. Banyak banget banyak. Harapan kamu nih untuk adik-adik kelasnya ini. Untuk adik-adik kelas kan masih belum ketemu. Kalau anak Jubel pasti siap. Anak Jubel pasti siap. Gue suka itu kalau muda. Kita bakal masuk di sesi Q&A tapi setelah yang satu ini.
paling lucu di pagi hari. Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift. Musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Paling lucu di... Balik lagi kalau udah sama Desi dan sama Zita juga sama teman-teman kita dari SMA Negeri 17 Makassar. Halo. Tepuk tangan dong. Masih ada Arif dan juga Alif. Tadi mungkin banyak yang nanya ya kok Alif lagi. Iya, by the way kita punya dua Alif nih sore hari ini. Yang satu Alif Wijaya, yang satu Alif siapa? Alif Baraka. Alif Baraka. Terus ada singkatannya. Yang satu Alif, yang satu Alba. Alba. Jadi bisa dibedain loh ya kalau udah. Dan sekarang seperti janji DC tadi kita bakalan masuk ke sesi Q&A, tapi sebelumnya DC pengen ingetin Kaula Muda nih, teman-teman dari Kaula Toyota udah nyiapin OVO 300 ribu untuk 3 Kaula Muda. Seru banget, OVO 300 ribu siapa yang gak mau? Caranya gampang banget lagi Kaula Muda. Yang pertama, kamu follow dulu Kaula Toyota ID, terus like dan komen postingan kumpul kamu di @KalaToyotaID yang isinya kenapa kalian mesti masuk Jubel Makassar. Nanti yang terkreatif nanti akan dipilih oleh tim dari Kaula Toyota. Gampang banget gak sih? Langsung ajakin teman-temannya dong, coba-coba. Asal jangan nyontek ya jawabannya. Siapa tahu punya kan gitu, ayo semangat dong. Katanya masuk Jubel harus apa gitu, komen-komenannya kayak gitu kalau muda. Gampang banget kan ya, tinggal follow aja terus habis itu like, komen, postingan kumpul kamu di Kaula Toyota ID yang isinya kenapa kamu mesti masuk di SMA 17 Makassar. Buat yang jawabannya paling kreatif, 3 orang nih bakalan ngedapetin OVO dari Kaula Toyota ID. Lumayan banget kan buat dipakai buka puasa kan? Benar, buka puasa juga kan cashless gitu pakai. Siapa lagi gitu ya yang pengen dibagiin OVO? Mendingan aja kalau mudah. Gampang banget caranya, gampang banget. Dan sesuai yang DC udah kasih tahu tadi, kita sekarang bakalan masuk di sesi Q&A. Silakan sih tadi. Langsung aja di udah siap. Tangan ini udah ada. Tegang lah, langsung enggak. Sok atuh Zita. Mitos atau fakta? Agak ngeri gitu kan ya. Udah ada beberapa list pertanyaan yang ada di tangan Zita. Langsung aja yang pertama dari Zoom. Ada dari Ibra, apa sih yang ngebedain Jubel sama sekolah lain? Aduh, mungkin bisa dari ketua MPK-nya dulu. Jadi, pertanyaan tadi apa yang bedain Jubel dari yang sekolah bedain lain? Jubel sama sekolah lain. Jadi kalau di marketing ini ya. Promosiin sekolahnya silahkan. Mungkin ada plusnya dan minusnya ya. Okay. Kalau plusnya itu terutama ke anak-anak yang rajin, mungkin ke Jubel. Bisa tersalurkan kerajinannya juga. Oh, karena kan organisasinya banyak, terus aktif semua ya, kebanyakannya aktif kak. Dan program-programnya itu selalu inovatif kak. Benar. Tapi tergantung lagi dari siswanya. Gitu sih kalau perbedaannya Jubel sama sekolah lain. Iya, dan gurunya juga kak. Gurunya ya, iya, kak. Gurunya okay. Pokoknya sebenarnya perbedaan Jubel dari Jubel dengan SMA lain sebenarnya tergantung kembali ya siswa-siswa yang ada di dalamnya. Tapi kayaknya sejauh ini siswa-siswi Jubel selalu memberikan inovasi yang baru, ya nggak sih? Benar-benar. Ya kan? Makanya banyak yang masuk Jubel, banyak juga yang pengen masuk ke organisasinya. Tapi yang paling banyak diminati untuk organisasi di sana apa sih? Yang paling banyak isinya lah. Di sana kalau dari ekskul akademiknya nih ya, ada English Club-nya, okay. Top banget. Halo sis, yang lagi nonton. Banyak terus kalau buat ekskul non-akademiknya di sana ada banyak pilihan. Ada kita di sana nyebutnya ada ekskul besar juga. Itu yang paling banyak diminati. Ada PMR, ada paskip, ada marching band, terus pramuka ada pramuka wajib. 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 Wajib ya kalau pramuka terus. Terus buat yang ekskul non-akademiknya yang lain ada kayak basket dan futsal, pokoknya banyak deh. Pokoknya banyak banget lah ekskul-ekskul yang ada di sana. Kamu apa namanya pasti bingung mau masuk yang mana, karena masuk yang mana rata-rata aktif semua kan ya di sana. Semua. Oke, lanjut lagi. Next question nih. Sekeren apa sih SMA 17 itu? Oh, iya nih. Kalau ini yang jawab ketua OSIS-nya deh. Bisa dilihat dari kami yang sekarang ada di sini. Keren-keren apa lagi? Oh,
kurang keren apa lagi yang duduk di sini ngobrol-ngobrol sama Bisi sama Zita juga. Salah satunya adalah teman-teman dari SMA Negeri 17 Makassar. Lanjut lagi Zita, udah segitu doang. Masih ada satu lagi. Dari Indra namanya cuma itu doang. Mungkin bisa dilihat dari stylenya, wajahnya. Enggak, keren kalau misalnya ikut acara webinar, acara seminar-seminar di hotel gitu. Terus sebenarnya dari mana? Dari jubel tuh semua orang langsung kayak menarik gitu, sombong sekali. Ya gitu ya. Tangan lagi nih untuk SMA 17 Makassar. Lanjut lagi Sinta, semakin sedikit. Next question ya. Ada dari Diego nih. Dari Diego. Diego Maradona bukan? Dia nanya di Instagram, katanya siapa sih yang paling ganteng di Jubel? Siapa? Ayo! Kalau kalian gak bisa aja berarti kalian bukan di Jubel. Mungkin susah karena banyak. Masa sih? Banyak. Salah satunya? Mungkin yang ada di sini dua orang. Gitu ya? Dan Alif dan juga Adi. Salah duanya yang terganteng dari SMA Negeri 17 Makassar. Nextnya Dina. Nextnya ada dari Arya di Instagram. Dia nanya, katanya di Jubel itu ada tradisi 5S-nya. Apa sih tradisi 5S itu? Apa tuh 5S? Siapa nih yang mau jawab? Adik mungkin. MPK. Kok lama tunjuk Ayo mau. Oke, mungkin saya mau pak. 5S itu mungkin tradisi yang sudah turun temurun dari angkatan di atas sekali. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu untuk mengkader untuk anak-anak siswa baru untuk menjadi lebih baik. Oke, ya, benar banget. Itu ya 5S dari SMA Negeri 17. Dan emang di sekolah lain tuh ada tradisi 5S-nya juga. Tapi yang ngebedain Jubel dari sekolah lain itu tradisi 5S-nya itu emang dijaga banget dan emang semua orang tuh ngepatuhin gitu. Bukan ngepatuhin sih, tapi lebih kayak menghargai ada tradisi gitu. Jadi ya kemana-mana sih 5S-nya itu. Iya benar banget ya, dari SMA 17 Makassar. Nah ini aku punya pertanyaan nih dari Andini. Katanya mau dikasih tahu gak sih visi misi OSIS dan MPK angkatan kamu? Ayo loh. Boleh masih ingat? Ya. Mari kita menguji lagi kalau muda. Silakan siapa dulu nih? Adik atau adik dulu? OSIS dulu atau MPK dulu nih? Saya mau pakai. Oh iya, OSIS dulu. Okay. Mungkin dari misinya beberapa yang masih jembatan antara siswa dan guru. Yang kedua tadi sebagai wadah menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 17 Makassar. Yang ketiga, kalau kita bekerja itu kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Oh, kerja ikhlas ya. Ikhlas. Terus itu misinya. Jadi enggak pamrih ya kerjanya. Benar. Kalau visinya? Itu meningkatkan lingkungan SMA Negeri 17 Makassar yang inovatif, kreatif dan yang memiliki akhlak karimah. Itu ya. Satu aja. Satu memang. Jadi satu ya, doang. Lanjut lagi dari MPK. Kalau saya agak lupa sih kak, cuma kalau secara cuma kalau dari garis besarnya yang mungkin ingat kak, kalau visinya itu meningkatkan kinerja OSIS meningkatkan kinerja OSIS agar bisa meningkatkan nama baik, bisa membawa nama baik dan bisa meningkatkan kualitas SMA Negeri 17 Makassar kak. Kalau misinya itu yang pertama tentunya memastikan, mengawasi agar OSIS memastikan kinerja OSIS semua berjalan dengan baik. Yang kedua itu mengedukasi semua, karena kan seperti kita lihat sekarang mungkin kalau di masa pandemi agak susah kak, banyak yang kurang tahu apa tugasnya sebenarnya. Yes, benar. Jadi itu edukasi poin keduanya, dan yang poin ketiga itu agar semua program dan kerja OSIS berjalan dengan lancar dan lurus dengan visi misi sekolah kak. Amin, bilang amin dulu. Amin. Itu tadi kalau dari tugas-tugas OSIS sama MPK. Nah yang terakhir ini dari Fanny Arisha katanya tantangan sebagai OSIS dan MPK di masa-masa pandemi itu kan harus putar otak tuh ya pastinya. Nah, sangat. Buat kalian berdua nih, apa tuh tantangannya dari OSIS dan MPK? Mungkin sudah banyak keluh kesah ya. Yang pertama karena pergantian prode yang cukup terlambat. Jadi mungkin prode kali ini cukup singkat. Yes. Ditambah juga kita harus putar otak juga. Kita lihat situasi dan kondisi saat ini. Bener. Banyak yang mau diperbarui dari program kerja, visi misi, raker-raker juga mau diperbaiki, itu yang mungkin
tantangan-tantangannya sangat sulit untuk dilaksanakan, tapi pasti Jubel pasti berhasil. Curhatan hati seorang ketua OSIS kalau mudah. Anak Jubel pasti bisa. Coba sekali lagi. Anak Jubel pasti bisa. Anak Jubel pasti bisa. Thank you so much kalau mudah buat kamu yang udah nanya-nanya nih untuk ketiga orang kita sebenarnya. Dua ya, tapi ya buat ya karena kebetulan si Zita ini. By the way, habis ini Adib dan juga Alif punya pertanyaan buat Kaula Muda, dan juga Zita punya teka-teki receh nih buat Kaula Muda. Nanti buat kamu yang bisa dan berhasil menjawab bakalan mendapatkan hadiah spesial dari Prambors Makassar. Tapi setelah yang satu ini. Pas bulan Ramadan. Aktor siapa gitu ya? Yang paling dibutuhin saat bulan puasa. Lanjut lagi, pentingin pokoknya di story-nya wajib. Oke, pertanyaan dari saya, Ana Jubel pasti tahu. agak berhubungan sama pertanyaan dari Zita mengenai Ramadan. Okay. Tapi ini artis. Oh, artis. Untuk Kaula Muda dan Seven Teenagers. Jadi pertanyaannya itu, artis apa yang paling ditunggu saat bulan Ramadan? Artis siapa yang paling ditunggu? Artis apa? Artis yang paling ditunggu pas bulan puasa. Satu yang paling ditunggu, satu yang dibutuhin. Yes. Artis yang paling ditunggu di bulan Ramadan gitu kan ya. Kalau udah tahu seperti biasa, dikip lagi jawabannya kalau udah karena kita masih
pasti bakalan dengerin pertanyaan dari Adip yang terakhir. Iya kak, kalau dari saya jokes bapak-bapak banget sih. Bapak-bapak gitu ya. Terus ketawanya pake kan tadi Zita udah aktor, terus Alba udah artis kan, saya penyanyi. Oh, penyanyi musisi, oke. Penyanyi siapa yang paling suka es? Suka es. Oh, musisi yang suka ngemil es. Ah, ya paling suka makan es. Kalau es kira-kira dimakan atau diminum? Dimakan. Soalnya tadi kan mencair. Dimakan sambil minum. Mau dijelasin secara panjang. Itu dia kalau udah ketiga pertanyaan dari Zita, dari Alba dan juga Adit. Tadi yang pertama Zita, penyanyi yang paling dibutuhin. Salah. Aktor yang paling dibutuhin. Aku salah baca. Aktor yang paling dibutuhin pada bulan Ramadan. Kalau Alba, artis yang paling ditunggu. Artis yang paling ditunggu pada saat bulan Ramadan. Dan yang terakhir Adit, Penyanyi yang paling suka sama es. Yang suka ngemil es. Jadi yang paling dibutuhin, ditungguin, dan yang suka ngemil es. Ayo. Itu dia kalau udah, kalau misalnya udah tahu jawaban pertama sampai ketiga apa, kamu langsung aja isi question box yang ada di story Instagram @wadiabola Makassar. Formatnya nama, domisili, habis itu langsung isi deh jawaban dari ketiga pertanyaan teman-teman dari SMA Negeri 17 Makassar yang kece-kece ini. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu untuk SMA Negeri 17 Makassar. Seru banget. Jangan lupa soal asis, udah ngasih pertanyaan juga ke Ulang Bunda, sharing session, udah ngejawab-jawab ini. Mungkin ada yang gak terjawab pertanyaannya, langsung nanya ke orangnya, langsung aja ke orangnya. Aja di Instagramnya. Instagramnya di bawah sini. Ya, gak ada. Instagramnya boleh gak sama sama Ulang Bunda? Boleh sih. Boleh. Enggak apa-apa kan biar banyak nomor WA-nya sekalian. Ya. Privat. Oh, jangan. Mungkin bisa di-follow di Alif Barakah 2 H-nya. Oh, Alif Barakah. Alif Barakahnya 2. Double H. Kalau Adip? Kalau Instagram saya @adipmaparaga. Adip Maparaga double P ya. Iya. Oke, okay. Kalau enggak ditanyain nih. Kalau Zita tapi A-nya 3. Zita AAA. Zita AAA. Kalau itu thank you so much ya buat kalian bertiga. Oh my god, such a keren banget kan, jubel. Bener, iya dong, jubel. Terus terima kasih juga tadi untuk Alif Wijaya yang udah perform. Terima kasih juga untuk Voss ya, Voice of 17 yang bakalan ini, bakal nyanyi juga. Yes, kita juga bakalan ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih juga untuk siapa Zita? Untuk special thanks buat Kala Toyota yang udah menjadi partner di Kumpul yes. Kamu From Home with New Agia spesial Putih Abu-Abu bersama SMA Negeri 17 Makassar. Yes, itu dia loh. Berarti kita udah masuk di penghujung acara ya. Bener. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak. Habis ini kita belum mau closing di sini Zita. Kita bakalan ngobrol dulu sama teman-teman dari Voss. Sambil teman-teman dari Voss siap-siap, bakalan ada yang lewat dulu nih. Dadah.
teman-teman dari FOS. Hai. Halo teman-temanku. Oh iya. Hai semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Seumuran. Luar biasa baik ya. Baik. Gimana sekolahnya, lancar-lancar aja? Lancar sekali. Lancar sekali. Aduh imut banget, imut banget. Kayak aku enggak sih? Seperti saya ya. Kayak aku enggak sih? Aku kan nanyanya kayak gitu. Kayak aku enggak sih? Kayak aku enggak? Enggak. Oke, okay, thank you. Gimana teman-teman FOS ini? By the way, aku pengen tanya dulu deh, FOS ini organisasinya udah lama atau baru sih? Ini termasuk baru. Oke, okay, dari kapan? Dari 2013. Itu udah lama ya, dibanding organisasi yang lain. Dari 2013 mah udah lumayan. Kalau dibandingin organisasi lain emang udah lama. Lama dari 2013 ya. Tapi kemarin masa-masa pandemi kayak gini kalian tetap apa namanya? Latihan gitu. Karena masa pandemi ini latihannya kurang. Jadi kita latihan secara online. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, mm-hmm, kita harus latihan secara online. Pernah itu enggak sih kayak mungkin konser virtual atau apa gitu dari sekolah yang melibatkan FOS? Kalau itu belum sih, belum pernah. Belum ya, belum. Oke, okay, masih baru ya. Berarti dari 2013 sampai sekarang berarti masih tetap berkomitmen untuk tetap maju gitu kan ya. Seminggu latihan berapa kali nih? Kalau sekarang kan bisa ketemu-ketemu gitu kan? Iya, kalau okay, misalnya latihan itu kita lakukan kalau misalnya ada hal-hal yang kita mau ikuti. Kayak ini. Kayak ini nih. Benar. Itu latihannya berapa kali seminggu? Harus ada acara dulu baru kita bisa latihan. Hah, enggak apa-apa kesini, sih? Waktu kesini, waktu kesini. Yes. Udah sampai seminggu sih. Wish. Udah pro banget well berarti ya kalau udah jubel gitu loh. Kalau kata Alba tadi, jubel pasti bisa. Aku baru mau tanya, apa Zita? Jubel pasti bisa. Hari ini bakalan ngebawain apa? Lagu dari Hi-Fi, Bahagia. Bahagia. Kayak gini semuanya mukanya bahagia enggak? Kayaknya cuma Diego yang enggak ya? Agak langsung aja nih anaknya Bun. Bener, merembang kayak gitu. Senyum dong, senyum. Senyum dulu dong. Dia hey, senyum. Ya udahlah kaulah muda, kalau gitu sekalian kita pamit ya kaulah muda. Ya Zita. Sama kaulah muda juga yang di rumah, pokoknya thank you so much buat kamu yang udah tune in terus muda dari tadi. Stay safe dan stay healthy dimanapun kaulah muda berada. Sampai jumpa di kumpul kamu berikutnya. Disi cabut kaulah muda. Zita juga cabut kaulah muda. Stay healthy and see you, bye bye. Terus bahagia.
Desta Gina Kenny, dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani, nah teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny, dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani, nah teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang.
Julio, Ilham, Hani. Nah, teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio, Ilham, Hani. Nah, teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio, Ilham, Hani. Nah, teman yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors.